Halo teman-teman, balik lagi bersama Upin dan Esan di sini. Wah, kali ini teman-teman, Upin dan Esan sedang berada di stasiun, guys. Kalian lihat ini, stasiun Unity, guys. Unity stasiun. Wah, kita mau kemana, Upin? Aduh, Esan kepleset. Waduh, Esan kepleset. Waduh, kamu kepleset terus, Esan. Wah, kita kali ini bakalan jalan-jalan dengan, dengan motor, motor apa ya? Upin lupa ini motor mobil, guys. Ini mobil ATV, guys. Jadi kita kalau bawa mobil ini, bisa jadi lebih keren, guys. Ayo yuk, Esan tidak sabar naik mobil ini. Wah, mobil ini keren sekali, Upin. Jadi kita bakalan keliling-keliling pantai dengan mobil ini, guys. Mobil santuy. Namanya mobil santuy ATV, guys. Wah, kita langsung jalan saja, guys. Waduh. Wah, jadi kita bakalan ke pantai, kan? Iya, kita bakalan ke pantai. Tenang saja. Let's go, kita tancap gas. Wah, keren sekali mobil ini, guys. Wah, ini namanya mobil ATV, guys. Waduh, hampir saja kita keserempet, guys. Waduh. Wah, mobilnya bisa salto-salto, guys. Hebat sekali. Waduh. Bisa gak kita naik ke atas itu, guys? Wah, sepertinya tidak bisa, teman-teman. Kita harus ikut jalan, guys. Waduh. Tidak bisa, guys. Coba naik. Wah, tidak bisa naik, guys. Bagaimana ini? Kita sepertinya harus muter, guys. Kita harus ambil jalan sebelah, guys. Kita belok di sini. Salah jalan, guys. Wah, sepertinya kita masuk di tempat pembuangan sampah ini, guys. Ayo kita ikut rel kereta api saja, guys. Kita naik ATV. Keren sekali, guys. Tancap gas. Waduh. Gawat kita. Oh, kita sudah berada di pelabuhan, teman-teman. Wah. Salah jalan, guys. Kita kan bukan mau ke pelabuhan, kita mau ke pantai, guys. Wah, kita ikut sini saja, teman-teman. Waduh, maaf, paman. Wah, Upin awas kamu, Upin, ya. maaf, paman. Upin tidak sengaja. Waduh, kita sudah berada di pelabuhan, guys. Dekat pantai. Kita harus ikut sini supaya bisa ke pantai, guys. Waduh. Wah, Upin pusing. Upin pusing, guys. Sama, ya. Upin juga pusing. Waduh, ayo kita jumping di sini, guys. Tancap, geng. Waduh, kita tidak bisa naik, guys. Wah, kita harus ambil ancang-ancang dari jauh sepertinya, guys. Ayo, kita ambil ancang-ancang dari jauh dulu, guys. Ayo, yuk. Baru kita jumping di situ, guys. Nah, kita bisa pergi ke pantai, teman-teman. Kita harus jumping di sini. Ayo, hitung, Esan. Oke, satu, dua. Wah, salah-salah. Upin kok turun, guys. Satu, dua, tiga. Tancap di sini, guys. Waduh, tidak bisa naik, guys. Sebenarnya kita tidak bisa naik di situ. Wah, Upin punya ide. Upin langsung pasang kekuatan super mobil ini, guys. Biar kita bisa naik ke situ. Coba kita ambil ancang-ancang lagi, guys. Ayo kita tancap, Esan. Satu, dua, tiga. Kita jumping di sini, guys. Waduh, kita jatuh lagi, guys. Wah, Esan sudah 3 kali jatuh, Upin. Kamu bagaimana sih? Wah, sabar, Esan. Upin juga kan jatuh. Waduh, kita berhasil jumping di situ, guys. Tapi kita terjatuh. Ayo kita naik ke atas, guys. Kita naik ke atas dulu, teman-teman. Wah, hampir saja tidak bisa naik. Tenang saja, ini mobil paling hebat Upin, guys. Ini tempat apa, teman-teman? Wah, ini tempat pembuangan, guys. Waduh, ayo kita kesini saja, guys. Kita bermain di pantai, teman-teman. Wah, banyak sekali orang. Kita harus hati-hati, teman-teman. Jangan sampai menempet nenek-nenek, guys. Wah, ada air, guys. Waduh, bagaimana ini? Kita ikut sini saja, teman-teman. Kita naikkan suara, hati-hati, paman. Wah, kita jumping sini lagi.
kita bermain di pantai. Waduh, wah keren sekali guys. Keren keren guys, kita tancap dengan kecepatan super di sini guys. Waduh. Wah jangan bilang kita bakalan terjatuh lagi guys. Kita tancap dari sini saja ya San. Ayo let's go. Kita jumping lagi di sini. Waduh. Wah salah jalan guys, kita salah jalan. Kita mundur lagi dulu, kita mundur. Kita tancap dari sini saja Ihsan. Let's go. Kita tancap di sini guys. Wah, ternyata mobil ini bisa di air Upin. Wah, Upin juga baru tahu ternyata ini mobil hebat sekali guys, bisa jalan di atas air. Wah, keren sekali teman-teman. Wah. Waduh. Kenapa ini? Mobilnya sepertinya susah jalan di air guys, tapi yang penting dia bisa ngapung di air guys. Wah keren sekali teman-teman. Wah kita jalan-jalan dengan mobil ajaib Upin. Wah sepertinya sulit dia jalan seperti ini guys. Wah sepertinya bannya kempes guys. Waduh gawat sekali ini, bannya ternyata sudah kempes guys. Ayo kita ke tepi dulu. Waduh, wah bannya kempes guys. Wah kita harus memperbaiki mobil ini di bengkel. Iya. Wah yang penting kita sudah coba bermain mobil ini di pantai Upin, keren sekali. Oke teman-teman, jadi video Upin dan Ihsan kali ini sampai sini dulu ya. Wah kita sudah seharian keliling-keliling kan mobil ATV guys, mobil ajaib Upin dan Ihsan. Nanti kita bakalan bikin video yang lebih seru lagi besok tentunya. Oke sampai jumpa teman-teman. Dadah.